menyampaikan ilmu-ilmu, menyampaikan mauidhoh hasanah yang baik terkait dengan persiapan-persiapan untuk menyambut Ramadan. Dan yang kedua adalah di antara amal yang baik kita lakukan di bulan Syaban ini adalah sekiranya mungkin kita banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan ini Rasul mengatakan alangkah bijaknya, alangkah baiknya kita bisa mengurangi maksiat tersebut, kita bisa mengurangi kezaliman tersebut, sehingga nanti masuk Ramadan kita betul-betul menjadi orang yang siap beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling kita lihat adalah bagaimana materi-materi yang Rasul siapkan di waktu akan masuk Ramadan. Di antaranya adalah mempersiapkan ekonomi dengan cara menghemat di kebutuhan keluarga. Yang mungkin biasa dalam satu minggu ada kebutuhan daging 3 kali, kebutuhan yang sifatnya agak banyak, maka Rasul tidak enggan, tidak segan-segan untuk menghemat betul yang kebutuhan tersebut demi persiapan-persiapan Ramadan. Bahkan diceritakan di waktu masuk bulan Ramadan yang banyaknya masyarakat akan merasakan lapar, akan merasakan jaga.